Suara misterius ini, guys. Halo sahabat subscriber dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini ada Supra X lama. Ini suaranya sangat kasar di bagian bak kopling dan terdengar juga di bagian blok. Kita analisa dulu. Suaranya lebih dominan di sebelah kanan, lebih dominan di daerah sini nih, lebih dominan. Kalau dari sebelah kiri agak tidak kedengeran. Suaranya terdengar jelas, tek 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 tek. Langsung saja ya guys, kita oprek-oprek, bongkar-bongkar. Motor ini suaranya kasar dan tidak bertenaga. Langsung saja ya guys, kita buka untuk bak koplingnya. Sudah kita buka ini guys, kita periksa dulu.
antara besi sama besi beradu. Ini mangkokannya juga udah parah banget ini guys. Ini panas. Ini kampasnya habis. Permasalahannya kampas gandanya udah habis ketemu, ini guys. Menyebabkan kampas gandanya habis. Ada bunyi kasar dan tidak bertenaga. Yaitu besi sama besi beradu. Nih, untuk kampas gandanya udah parah banget. Mangkokannya juga udah parah ini. Ini memang tadi suaranya dominan di sini. Ini suaranya berasal dari mangkok ganda dan kampas ganda yang sudah sangat tipis. Ini tinggal besi. Nanti kita coba ganti, kemudian kita coba lagi suaranya seperti apa. Ini untuk rumah kopling masih aman. Permasalahannya ini sangat parah ini. Panas. Kita bongkar dulu. Kita buka dulu ya guys, ini kancingnya. Sepinya kita buka dulu. Sentrifugalnya. Pere aman jane ya. Kita lepas dari dudukannya. Nah, ini untuk dudukannya masih normal. Giginya juga masih bagus. Ini nanti kita cuci. Ini kotor banget ini guys. Nanti kita cuci. Nah, ini yang jadi permasalahannya yaitu ini kampas gandanya tinggal besi. Nah, kan. Ini keterlaluan banget ini yang punya guys. Nggak pernah diurusin. Hanya dipakai, akhirnya ya seperti ini, kerusakannya double antara kampas ganda dan loncengannya. Ini ikut kemakan. Ini yang paling parah ini sama loncengan. Ini hampir semuanya ini guys, kena semua nih. Tuh, ini bisa dibilang sungguh terlalu. Permasalahannya ini ya guys. Ini nanti kita cuci semua dulu. Kita ganti yang baru untuk gandanya. Untuk karet gandanya ini juga nanti kita ganti karet gandanya. Nah, dinding blur ya. Gambarnya apa nek? Iya nek. Ini karetnya juga udah keras banget ini guys. Kita lanjut ke pemasangan untuk kampas gandanya. Ini yang lama. Ini untuk karetnya juga kita ganti. Karetnya ganti. Ini karena udah keras banget dan bencol, kita ganti. Nah, ini untuk kampas gandanya mereknya Fukuyama, ini cukup lumayan. Kita pasang dulu. Ini untuk dudukan kampas ganda, ini pernya juga masih bagus, ini bekasnya juga masih bagus. Kita pasang.
Nah, ini yang baru. Nah, ini terlihat beda sama yang baru. Ini masih ada kampasnya. Ini tinggal besi. Untuk kodenya KPH. KPH. Kita pasang karetnya dulu. Ini dibuka. Tinggal pasang. Untuk pernya sudah masuk semua. Lalu pasang kancing di sini. Etang. Ini untuk kancingnya sudah dipasang semua. Ini siap pakai. Siap dipasang. Untuk mangkokannya kita haluskan saja pakai tuner. Pasang, masukkan saja. Masukkan, kemudian kancing. Ringnya. Kemudian bautnya. Ini paskan ke titiknya, ini ada titiknya, garis sama titik. Ini harus tegak lurus, harus pas. Tinggal pasang bak kopling. Good.
pasang slak. Baut, baut pasang. Ya, sekian dulu ya guys dari saya. Ini sudah selesai semua. Penyebab dari suara kasar dan tenaganya kurang ini berasal dari kampas ganda.